Kembali lagi bersama saya Edi Santo untuk channel Kartens Auto Sound Jakarta. Hari ini kita akan full review untuk Toyota Fortuner 28GR yang sudah kami kerjakan hampir 2 bulan. Yuk kita lihat hasilnya. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari aki atau power supply ya. Aki masih menggunakan standar, tapi nanti kita akan ganti yang untuk high performance khusus buat audio, tapi kita sudah mempersiapkannya. Mulai dari kabel. Kabel kita pakai yang ukuran 4 AWG ya, dari Harmony Harmonic. Kita sleeve semuanya ya, biar kabelnya aman, rapi, dan yang penting safety procedure adalah nomor 1. Untuk fuse-nya kita buatkan chopper block ya, untuk yang master fuse. Fuse-nya kita bisa dilihat di sini, kita menggunakan yang 200 ampere dari HH. Ini yang hi-fi fuse untuk khusus buat meningkatkan kualitas audionya. Dan bisa dilihat sini ya. Jadi kabel strum-nya ya, mulai dari aki terus masuk ke fuse, fuse langsung masuk ke bagian interior. Itu semuanya harus melalui grommet. Dan yang ground-nya juga kita tambahkan satu lagi biar stabil untuk performa akinya. Dan kita lihat yang bagian depan. Oke, jadi untuk yang bagian pembuatan speakernya, kedudukannya sangat berbeda dengan biasa yang kita buat ya, karena ini pemakaiannya selain buat harian, tapi juga ingin mendapatkan hasil paling maksimal dari speakernya. Jadi kita buatkan custom aluminium potnya ya. Jadi ini bisa dilihat sini, ini warna copper tembaga rose gold ini ya. Ini karena warna bahan tembaganya, kita poles halus dan kita pernis biar kelihatan rose goldnya. Dan finishing belakangnya kita gunakan warna hitam yang black glossy, jadi kombinasinya sangat-sangat elegan ya di bagian dudukan mid-range-nya. Tapi ini masih menggunakan mid-range yang sementara, nanti kita akan ganti dengan yang Utopia 3,5 WM. Kita lagi tunggu produknya datang ke Indonesia. Dan ini yang Twitter dan mid-bass ini sudah menggunakan full Utopia M ya. Jadi kita nanti akan nunggu produknya, nanti kita akan setting lagi, tapi ini udah finish pemakaiannya, jadi nanti tinggal di dengar sama klien, jadi nanti kita baru akan ganti dengan produk yang 3,5 WM. Dan untuk head unit kita tambahkan gunakan untuk Kenwood ya, kita gunakan Kenwood yang DMX9720 ya, ini yang 10 inci, ini sebagai main display head unit. Selain juga kita ada tambahan DAP, jadi DAP jadi bisa digunakan untuk mendengarkan sound quality ya, jadi bisa langsung di-connect ke DSP atau bisa langsung melalui Kenwood-nya. Dan DSP yang kita gunakan di sini adalah Helix DSP Ultra yang 12 channel ya. Jadi bisa dilihat kita buatkan kedudukan directornya di sini ya. Ini jadi kita buatkan model cockpit. Jadi di sini bisa master volume, input select antara auxiliary atau main. Dan ini juga ada sound setup yang sudah kita tuning oleh tim Kartens Auto Sound Jakarta ya. Jadi bisa dipilih antara banyak sekali ya, genre audio file, terus ada EDM, ada R&B dan macam-macam. Jadi kliennya nanti bisa memilih genre mana yang cocok untuk didengarkan. Oke, selain untuk speaker depan, kita langsung lihat speaker belakang juga. Nanti kita akan masuk ke bagian pembuatan rack ampli ya. Kita akan lihat bagian belakang. Oke, dan tidak lupa juga speaker belakang ya, kita upgrade juga dengan model OEM look. Speakernya adalah Ground Zero Uranium. Kita gunakan yang speaker two ways untuk bagian belakang. Jadi itu buat menambah ambience bagian belakang aja ya, sekalian juga buat penumpang belakang biar bisa mendapatkan suara vokal, jadi nggak dominan dari depan. Dan di bawah jok ada power monoblock ya, kita buatkan dudukannya itu menggunakan gadget CA3000, jadi itu yang competition series 3000 watt. Dan ini kenapa kita gunakan 3000, nanti kita akan lihat subwoofer apa yang kita gunakan di belakang, jadi kita bisa seimbangkan dengan monoblock yang 3000 watt ini. Kita akan lihat di bagian belakang.
Oke, sekarang kita akan lihat desain belakangnya ya. Subwoofer yang kita gunakan di sini adalah karena kliennya ingin mendapatkan suara bass yang lumayan kenceng ya, jadi kita nggak full SQ, ini adalah SQ dan loud. Jadi kita gunakan yang subwoofer Ground Zero Hydrogen, ini 3000 watt ya. Jadi kita buatkan seal box di sini. Amplifier kita gunakan 2 buah, Ground Zero Plutonium Series 4 channel. Jadi ini adalah kombinasi sound quality dan sound quality loud. Jadi kita buatkan dudukan di sini ya. Bisa dilihat di sana ya, ada Ground Zero amplifier yang gadget PA1 dan gadget PA2. Dan bisa dilihat di sana juga ada instalasi Helix prosesor yang DSP Ultra di bagian samping ya. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe. Nah, kemarin kita juga sudah buatkan rak dudukan untuk power manager. Jadi di belakang DSP ini ada fuse block juga ya, secondary fuse block. Kita gunakan juga di sana pembaginya, ada ground block juga, nanti kita kasih lihat footage-nya. Jadi ini fully sudah selesai semua instalasinya. Dan tadi juga kita sudah dengar hasil suaranya ya, jadi keren banget. Jadi untuk proses yang cukup lama ini bukan karena tidak dikerjakan, tapi kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan ini hasilnya yang paling memuaskan yang bisa kita berikan kepada klien kami karena sudah mempercayakan sistem audio mobilnya kepada Kartens Auto Sound Jakarta. Jadi yang ingin mendapatkan sistem audio mobil, jadi kita bisa memberikan hasil instalasi audio mobil mulai dari daily use atau OEM lux atau plug and play atau yang sistem complicated, bisa juga untuk kompetisi ready seperti ini ya. Jadi kita bisa berikan kepada klien-klien kami, silakan saja langsung datang ke Kartens Auto Sound Jakarta. Alamat kami ada di bio ya, langsung kontak aja atau main ke showroom kami di Jakarta Selatan Fatmawati, kami tunggu kedatangannya. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. See you soon. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade.